Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Aidil Agisna di video kali ini aku akan sharing dan berbagi pengalaman di media sosial bosku kenapa di setiap pot bunga diletakkan kopi terkadang lekter ataupun korek api dan juga kadang bungkus rokok ataupun sebangsa lainnya seperti botol bekas air mineral ataupun dan lain sebagainya. Kenapa di setiap bunga ada kadang ada korek seperti ini ya, Bosku? Karena ini untuk kadang juga bisa untuk memperbandingkan seberapa besar tanaman hias yang mau kita beli di situs online ya, Bosku. Jadi orang bisa tahu kalau ada korek api seperti ini daunnya berapa lebarnya dan pohonnya berapa besarnya kan Jadi agak tahu ini perbandingannya ada korek dan juga ini seperti kopi ya bosku Kopi juga bisa juga untuk buat perbandingan ini bunga jadi setiap orang yang mau beli bunga online ataupun angglonema online jadi tahu ya seberapa besar daun daun-daun ataupun pohon yang mau kita beli di situs online ya dijual beli online ya bosku di sini aku sharing video tentang yang belum paham ataupun yang belum tahu jual beli online tentang bunga ya tanam ataupun tanaman hias ya bosku di sini aku perbandingannya pakai kopi ini ya, IBC Plus gula, beli 5 gratis 1 ya bosku, ini bukan promo ya bosku, dan ini pun bukan promosi ya, ini kopi luwak, kopi plus gula, beli 1 gratis 1, ini aku cuma ngasih tahu supaya yang belum paham jual beli tanaman hias, tanaman hias di situs online ya. Jadi tahu kadang kan banyak yang nanya kenapa kok setiap kali orang dagang bunga, jualan bunga kadang ada korek api ataupun rokok gitu. <tuh> Karena di setiap bunga itu dikasih kadang bungkus rokok ataupun korek api supaya tahu besar kecil ukuran bunga yang mau kita beli. Nah, disinilah aku mau ngasih tahu. Pengalaman aku sebagai penggemar tanaman hias dan juga pembeli. Jadi kita tahu pas kita sudah beli online sesuai yang digambar. Ada sampelnya berapa daunnya misalkan ini. Legasi merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hampir 7 daun, potnya warna apa? Putih ya bosku terus sampelnya ini jadi nanti datangnya pas seperti angan-angan misalkan ini yang ada koreknya daun 1 2 3 4 5 5 daun kalau nggak ditaruh korek misalkan seperti ini kita ambil foto dari jarak dekat begini kan nampak besar bosku kalau di situs online dijual beli online terkadang orang kan ngambil gambarnya terlalu dekat sangat seperti ini bosku jadi tanaman yang ukuran kecil nampak besar tetapi kalau diletakkan korek api di sini jadi bisa untuk perbandingan ukuran bunganya ya bosku ataupun ukuran pohonnya ini oke okay. di sini dulu ya bosku sampai di sini videonya semoga bermanfaat untuk bunda-bunda ataupun penggemar tanaman hias yang belum tahu kenapa kok di setiap bunga kadang ditaruh saya ada sampelnya ada korek api ataupun lain apa bungkus rokok dan lain sebagainya di video ini aku cuma sharing video supaya yang belum tahu jadi tahu dan punya pengalaman oke okay. terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa share sebanyak mungkin ya bosku karena channel ini berkembang karena kalian tanpa kalian channel ini bukan apa-apa Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video selanjutnya, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.